itu bersih banget. Dalam gua yang 1000. Wih, terima kasih sudah klik video gue ini. Tapi sebelum nonton videonya, tolong ya diklik tombol subscribe-nya. Oke? Oke? Kan subscribe gratis, beneran. Subscribe itu gratis. Jadi tolong diklik ya tombol subscribe-nya. Gak sampai 3 detik kok buat klik tombol subscribe-nya. Karena dengan klik subscribe berarti kamu udah support TB untuk sering upload video. Klik sekarang ya. 3, 2, 1. Thank you. Selamat nonton dulurku. Dulu itu, Wak. Nih, Wak. Kau lihat sini deh. Nih, sini. Sini, Wak. Kita nggak bisa masuk. Oke. Tapi terserah, kalau kamu mau buka sepatu bisa ke dalam sana. Boleh, gua coba masuk ya. Tapi ini lumpur hidup atau gimana? Ini dalam nggak nih? Lumayan. Gua nggak tahu sih, ini kayaknya nggak deh. Harus dicoba. Kita pun belum ada yang berani masuk. Oke, gua coba masuk ya. Iya. Masuk patah-patah nggak? Jak, lu geser ke sini. Nggak kuat sinyal gua. Soalnya nggak kuat ya. Aman kan. Kalau udah aman ya berarti di sini nih. Iya, di sini ada sinyal. Jadi kita nggak bisa masuk. Gua mau tersebut gitu ya. Apa lainnya ya. So ini live eksklusif dari gua buat Ringga yang explore satu-satunya pertama di Bigo masuk ke tempat pribadi dari Kampung Gajah atau Planet Namek. Dan gak bisa ada yang kesini lagi tanpa izin dari pihak keluarga. Karena di sini khusus. Dan gua minta izin ini udah jauh-jauh hari. Yang 1000 udah datang. Arahkan Wak Ringga. Gak bisa. Ringga di dalam. Wah, ngelag karena tadi Wak tahu sendiri, Wak. Ngelag. Kenapa harus Planet Namek sih? Biarin aja pengennya. Habis Ringga masuk sama siapa sendiri? Gua kagak bisa masuk, Wak. Ini dalam soalnya, air bawah sini dalam. Noh. Ini 50 cm itu masih bisa masuk, kayunya udah patah. Cek Wak Ringga aja. Aman. Aman. Aman tenang. Temenin Wak Ringga. Ruangan ya. Di dalam ada ruangan kecil. Jadi dulu pertama kali Eben nemuin kampung apa? Pertama kali kita ngebangun Kampung Gajah ada di sini. Dan sempat jadi ramai banget nih. Guna WiFi hotspot enggak bisa. Jaga bahasa, Bro. Gua mah jaga bahasa dari sini kampungnya, Wak. Orang aku kenal. Speakers. Orang aku kenal sama Eyang 1000. Eyang 1000 aja tak kemarin datang. Like bang, iya susah. Masih like nggak? Mundur dikit. Coba ya, kita tembakin wifi gua ya. Nggak ada. Kok gua denger kayak suara cewek? Ada yang datang, Wak. Siapa, Wak? Dari luar. Bukan manusia, Wak. Bukan manusia, apa? Assalamualaikum. Thank you.
Hah? Udah nggak ada jalan, Bang. Mau tutup dulu pas nggak ada deh. Iya. Buat dulu. Kalau nggak tutup dulu. Gue nggak kuatir sampai bang. Bang, apa? Kasih gue waktu ya. Sampai keluar masukin semua. Minta rokok dong. Siapa? Frans, tolong matiin. Senter di saya. Kasih tahu dulu itu gelap sebentar gitu. Kalian dengar suara aja. Jadi Eyang Seribu itu di dalam ini bersemayamnya bang? Eyang Seribu ini tempatnya sampai ke patahan Lembang ke Subang. Sampai ke Subang. Wah, kau diam di dalam dulu sebentar ya, Wah ya. Harus banget sekarang. Wah. Halo. Kau diam dulu di dalam sebentar. Siap. Lampu mati dulu ya. Boleh. Gua clearing area dulu ya. Boleh. Jadi kalian buat yang di Bigo ataupun kalian yang ada di YouTube-nya EB, kita mau fokus sama suara yang ada di sini. Mati dulu. Ringa, Pak, Pak, Ringa, Pak, ada aja, Pak, Pak, Ringa, Pak, lampu, 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 Pak, Ringa, Pak, 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 Ringa hilang guys, Ringa bentar ya, tahan dulu ya. Kok bisa, coba kau susul. Wah!
dalam ini bang. Ya, tapi ini aja dalam banget nih. Gak apa-apa, saya udah bilang gak boleh ada yang siul, tapi dia siul. Wah, wah. Kau bisa wah? Bentar, aku turun ke dalam. Tar. Tim. Sahaeta. Tim, datang tim. Tim, ke bawah tim. Rans, turun dulu kan. Kau bawa kemareku, Rans. Tunggu ya. Tim. Siapa? Franz, pegang. Anjur ngecawang keril. Ampunten. Ya. Anjur ngecawang keril dikawang. Kepangan yang sarebu, abi diulam kok yang sarebu. Abi utusan yang sarebu. Sekali diri. Pegang. Sehat sewawanian keril. Cuk. Kanon. Keluarga saya yang silaturahmi, sarang keluarga di dia. Nepangan yang sarebu. Eyang mentos ngajagaan tempat il. Eyang numi warang abi ngajaga kanggo batu sajadah. Tinggi mustika asih daun mungkur. Kalezat angin gusti nutiasa. Maparinan kasalametan tur harta arajeng. Ke ayah ngelayan harta di dia. Mari anjir sahar. Abdi utusan tiang sarimu. Anjir ke apa? Sahar. Abdi mau. Mau? Mantul. Ayo. Abdi utusan tiang sarimu. Abdi, terus diulem kok yang sarimu. Angkat. Angkat. Mulai. Harus tempat buka dia. Indit. Tadi kerekam semua nggak? Yang benar. Dan di sini ada lorong. Ini lorong yang bisa. Oke. Okay. Ini lorong yang bisa tembus ke gua Belanda itu. Jadi lorong ini yang bisa kita ceritain dari waktu itu. Ya. Panjang banget ini lorongnya. Gua nggak bisa ngejum ke dalam. Panjang banget. Pokoknya ini gua lalai. Nggak apa-apa, yuk. Coba minta tim kasih tahu ke security. Franz, kau diem di tengah, satu. Kita mau jalan pulang. Ayo, Wak. Nanti kita bersihnya di situ. Jelas mukanya di situ. Ya. Bang. Hoi. Bang yang di sini. Bang. Apa? Yang tadi, Rusandi. Bang Rusandi. Rusandi. Siapapun itu yang ada di timnya Kampung Gajah, hoi, security. Turun ke Gua Lalai sekarang. Oke, jadi kita lagi minta bantuan sama anak-anak di atas. Kita enggak bisa handle. Enggak kerasukan, Reza kerasukan. Semoga Franz enggak kerasukan ya. Pada kosong semua.
Enggak, yuk enggak. Kalau kau enggak dilawan, enggak bisa pulang kita. Yuk. Ya. Ayo, ayo, bang. Jangan di sini. Sasaran di mana? Itu di daerah mana, bang? Ini ada yang kesasar juga ya. Kesasar. Siapa yang kesasar? Masuk ke jalan, bang. Nggak, jangan. Celaka, nanti jangan maksain. Diam. Udah diam di situ, udah diam di tornado. Biar saya yang urus di sini sampai beres. Nggak, kamu mau pulang nggak? Sudah cukup ya. Tunggu aja di sana. Ya udah. Kamera dulu. Pindah yuk. Kenapa? Ringga. Kenapa? Tar dulu, tahan dulu. Aman, Wak. Awas ya. Ringga habis kerasukan di sini tadi. Pusing, Wak. Kameranya kasihin dulu. Franz. Oh, ntar. Franz, simpan dulu kamera. Simpan. Lu bisa ke tengah nggak? Sini. Bisa. Coba awas kamera jangan jatuh. Itu tangan kamu udah gemeteran. Hati-hati. Turun dulu, siniin kameranya. Nih, di sini ada batu nih. Iya, iya. Ringga masih pemulihan sekarang. Gimana Wak rasanya, Wak? Panas banget kan gua. Mau ke kampung, mau ke sini lagi sendiri. Gua megang apa tadi ya? Oh, di dalam. Tuh, di sana. Gua cuma nolong doang. Iya. Tapi di situ tadi ada yang keluar. Yang aku bilang, "Wak, jangan siul, Wak." Itu maksudku. Ini tangan kiri aku tuh panas banget dan tadi tuh. Iya. Panas. Udah. Ini ada yang bisa ngambil enggak? Kita di sini ngegema banget sih. Eh, Wak. Ini aku pegang kamera sedua-dua ribut. Bentar. Ini. Bentar. Wak, kau bisa nitip ini, Wak. Ini kamera kau mau aku selamatkan dulu. Bentar. Lurus motor, aja. Motor saya baikin motor. Ringga masih netralisir, nggak apa-apa. Ntar ya, aku mau nyimpenin dulu kamera karena bahaya banget. Posisiku susah. Nah, tolong tuh arahin ke sini ya. Siap. Sorry. Dan. Nah. Cuman. Awas. Tarik jangan sampai kena ya. Wak, iya Wak. Tinggal. Yuk. Dia ngelamun ya. Yuk. Ini gimana tuh bakso, Wak? Kita main tarot kah di sini? Parah. Hah? Parah. Tadi juga, Bang. Ini ada batu di sini. Ini tanah lumpur enggak apa-apa, tapi pasti tanah kobes. Itu tolong balikin ya. Siap. Ya. Aman. Nih, tangan, Bang. Sini lah, tangan. Ini dalam ya, anjir. Apa pasok? Nah. Maju dulu lah. Ih, dalam. Nah, Pak. Tunggu dulu, di dalam ini. Udah. Mantap, guys.
mancing mania mantap yang kita pancing juri anjing kotor kotor guys kakinya Ebe guys ini bisa ngapain tuh minum dulu pak amat aja pak kotor kotor eh sepatu itu mana pak ini sepatu dia. Oh iya. Ah bodoh bau juga lah. Alhamdulillah. Aman guys. Aman. Meskipun ya agak susah. Ini the first orang ke Kampung Gajah dan akhirnya Jolalai. Jolalai dan akhirnya seperti yang udah dibilang sebelum-sebelumnya akan ada sesuatu hal itu alasan gue kenapa hanya eksklusif buat Ringo karena gue gak mau capek men giginian capek anjing kalau Ringo bukan saudaraku gak akan aku bantu cuman aku nganggap Ringo udah kayak adekku sendiri pokoknya ini sih yang ini ya makanya gue yang ini mana oh, ya makanya gue ngasih izin sama Ringo mati-matian tuh gue belain buat Ringo minta izin ke kakak gua itu tuh apa sih? Apa ini? Demi Ringo kita belusukan udah macam Jokowi hati-hati, iya gak kuat itu anjing capek men wah celana aku kecil kalian tuh gue liatin soalnya ke kamera oke okay. Guys gue udah capek banget dari tadi kita mau pulang dan nanti di atas gue mau netralisir Ringo lihat Ringo celananya buset udah kayak anak kampung main di sawah, di sereja lagi. Ya udah naik beres di atas. Wow nying, jajan itu dong, satu senter. Oh bisa nggak? Oh ya pak, wah. Woi, ngobrol. Jatuh gua guys. Aduh, kok berat banget ya? Ini pohon karet nih. Eh apa ya? Gua nggak tahu pohon apa. Oh di sini wa. Ini ada karet wa. Ya. Nah ini wa. Di sini ada bambu kuning. Nih, yang suka ada walet di bawah situ. Pas di bawah sana. Salah satunya tuh ada bambu kuning yang ada bambu petuknya. Tapi bambu petuk. Dengar enggak guys? Ada yang kayak mukulin bambu. Yuk, jalan yuk. Angin udah mulai gede. Reza depan, Ja. Di bawah tuh ada bambu petuk. Tapi itu enggak bisa diambil sama keluarga juga enggak bisa. Ini lihat gede banget. Yuk. Enggak, punggung gua udah panas nih. Apa? Maju. Punggung gua panas. Kuat enggak? Kuat. Iya, tim satu si Sandy kesasar. Pamit ya. Dah, assalamualaikum. Jangan lupa pada nonton di channelnya Ebe dan Waringa spesial di YouTube. Semua kejadian yang ada di lorong gua nggak bisa kita rekam di, nggak bisa masuk ke streaming.
Jadi nanti nontonnya di YouTube ya, di YouTube EB dan di YouTube-nya Ringga. Wak, kok nggak mau masuk situ, Wak? Tahan, Franz. Nih, Ringga mau coba masuk. Gua mau masuk nggak bisa. Itu tuh, Wak. Wak, dia bisa nyambung ini, Wak. Nyambung. Lu mau ngapain lagi? Jangan lama-lama, nanti lu masuk lagi di situ, kerasukan. Ada telur. Oh, itu ular, hati-hati. Ada telur ular. Iya, telur-telur ular. Yuk. Jadi di sini tuh ada telur ular. Nih si Reja ikutan. Wak, nanya dong. Mumpung di sini, gimana reaksi lu? Apa kesan-kesan lu masuk ke Gua Lalai? Jadi gimana ya? Gua sebenarnya yang namanya gua enggak ada ini bilang jaga adab, jaga etika gitu ya, bahwa sebenarnya yang ngomong siul tadi enggak ada ya, bahwa pantangan ngomong siul cuman ngomong kasar doang ya. Yeah. Jadi ya gua dengar suara. Gua enggak tahu megang apa nih, tangan gua yang kiri ini panas banget. Tadi ngerasain ya. Ngerasain. Dia, itu panas banget, enggak tahu kenapa. Gua tadi pas ngerasain, kamu ketawa? Iya, kamu yang ketawa. Oke. Tangan gue itu panas banget, Bang. Aduh ya, ini buat ngindarin angin. Terus gue taruh, bisa bantu gak? Gue taruh kamera. Tangan gagang ini. Tangan kiri pegang dulu. Terus? Terus gue coba cuci ini tangan. Gue pakai air itu. Sama aja gitu. Cuma-cuma ya udah. Menurut gue pingsan gitu aja. Nah. Karena nahan panasnya ini pusing kepala gue. Tadi lu tapa, Wak. Iya, lu tapa, lu tapa. Atau Mustafa. Woi, lu enggak ada sorot kan ya? Sorot gua. Di Bigo. Enggak ada yang bisa masuk Bigo. Enggak. Bigo enggak masuk sinyal, Wak. Di dalam sana. Jangan sampai sorot di Bigo aja. Kenapa emang? Jangan lah, kayak bisa. Enggak kok. Bisa sampai sejam kayak gitu. Iya. Yeah. Nanti lu lihat di handphone gua ya. Ada di HP gua. Ada. Ada. Full. Tapi itu juga ada kan. Bang, di crop dong bagian itu, Bang. Apa? Sumpah, Bang. Enggak apa-apa, justru itu. Juga ada di sini, di rekam. Enggak, menurut gua pingsan doang. Enggak, lu tapa, yuk jalan yuk. Nanti gua cerita di atas, jangan ngomongin di sini. Karena ini yang belakang makin rame ngedeketin kita semua. Yuk. Dip, gampang mati ini. Itu merek apa sih? Asbar. Iya. Beli Ulanzi deh yang bener. Ini udah habis lagi, Bang. Baru ganti baterai tuh. Baterainya pakai yang kayak gini nih, lihat tuh. Ini baterai handphone. Tunggu. Masa iya, guys? Nggak, gua di sini bukan nggak ada settingan di sini nggak ya. Kalau kalian mau bilang nggak beneran mau bilang itu nggak kalian ya, beneran sebuah merekaan dari sini berkualitas yang tadi, dan tangan gua panas banget. Kamu aman kan? Kan begini aman ya, nggak sorot banget. Coba lu ini tangan gua panas, bisa lihat kelebam ya, bisa lihat lah ini tangan yuk. Ini sambil jalan, Wak, kita bahasnya di atas aja yuk. Ya, di sini lebam, Wak. Tangan aku ini lebam, panas banget. Aku nggak tahu megang apa di dalam gua itu. Jadi kalian mau percaya atau enggak? Wak, mereka makin dekat, Wak. Sambil jalan dulu, Wak. Gua udah nggak capek, Wak, nge-backupnya, Wak. Backup di atas, Wak. Ini perjalanan kita pulang. Dan capek banget, guys. Badan gua udah mulai berat banget. Nge-backup 4 orang. Aduh, mantap ini baju kompor. Celana sama baju nih. Besok Vanis Edson, Wak. Gua aja masuk air. Hah? Sambil lihat Franz, jangan kosong ya. Nih, Ringga. Guys, sejujurnya gue udah capek banget. Ngap banget, men. Lu ceritanya ke Anya. Tuh. Apa gak pulang? Tadang mau pulang. Jangan pulang gara-gara. Gue ngapain ngecek-ngecek tangan bengkak kayak gini. Yang gue rasain tadi panas banget. Sumpah. Kayak di atas apa? Center dong, liat-liat dong atas kan. Capek, Wak. Ada tim yang itu, kecacar katanya.
Eh, korek di mana ya? Kau pegang korek nggak? Nggak. Wah, kau punya korek? Pinjam, Wak. Korek gue hilang. Bang, itu masih record dan enggak? Enggak. Udah habis. Baterai ini, baterai kamera. Enggak, lu pakai lighting bang apa aja? Habis baterai ini. Oh, udah. Nanti lu minta aja dari sini. Data lu pakai-pakai aja. Sebagian-sebagian. Katanya bang Ibu, katanya bang, sajadah itu di mana, Bang? Batu sajadah itu yang tadi tempat bambu di sana. Dikitin lagi masih bisa enggak? Yang ada bambu petuk. Masih bisa dikit nih, Ja. Rekot, Ja. Itu masih ada, Ja, dua batang, Ja. Totor, itu masih ada dua batang. Pakai aja lighting Bang Ebi. Yuk. Pakai lighting Bang Ebi aja, buat sorot. Yuk. Bagi rokok, Bang. Nih. Wah, kau denger nggak, Wak? Wak. Duh. Apaan? Wit. Rekot semua, Ja, sorot, Ja. Bisa kedengap. Duh. Dapat perjalanan pulang yang melelahkan. Ada aja cahaya aja, pinjam lighting Bang Edi. Ini, aja. Ini. Kok jalan barang dapet. Dia aja. Yuk, barang aja. Sorry aja. Oh, jatuh. Aduh, jalannya kayak gini nih, teman-teman, ya. Kalian bisa lihat. Tuh. Ini gue sama Ringga. Nah, lebang tuh bisa lihat ya, lebang. Wih. Ya, teman-teman. Ya. Nah, bisa lihat ya. Oke, ini gemetar kaki gue nih, bisa lihat ya. Tuh. Yuk. Guys. Bisa lihat tangan gua. Ya. Jalan enggak jalan enggak, jangan dibahas di sini enggak. Lebam banget. Ini perbatasan enggak? Yuk. Gua ketemuan kayaknya. Nanti dibahasnya di atas ya. Gua enggak tahu dengan apa, tapi gua nyelamatin ini, gua nyelamatin kelawar. Berat. Gua nyelamatin kelawar. Di dalam ada kelawar jatuh di air. Pas masuk ke dalam tadi kan coba sebenarnya gua bawa kamera enggak kenapa di dalam. Gua enggak tahu kesel apa. Gua enggak tahu apa. Gua cuma hati-hati ya, kaki lu udah lemah banget tuh. Hampir kesleo lu. Tim. Pohon ya, pohon. Enggak, gua berdiri, orang berdiri pohon ya. Pohon, guys. Sandi kemana? Di gedung. Tadi ada yang ngomong di gedung. Sini gitu. Salah jalan enggak ke